kali dengan Cina kategori PAM. Semoga dapat koi lover, diberi kesehatan, dan diberi kemudahan rezeki sehingga bisa tetap memantau di channel YouTube kami. Terima kasih sudah support channel YouTube kami, dan alhamdulillah sampai sekarang sudah berkembang dengan pesat. Bapak koi lover, hari ini kita akan menyiapkan ikan pesanan dari Pak Rusli Sukabumi ya. Halo, Pak Rusli Sukabumi. Insya Allah besok kita kirim Pak pesanan bibitnya ya. Oke, untuk hari ini yang akan kita kirim, kita siapkan adalah jenis bibit susui. Ambil kantong mas, coba di kantong. Nah. Sahabat kelopor, ini kualitas bibit susui yang akan kita kirim ke Sukabumi, ke Pak Rusli ya, istimewa ya mas. Nah, hananya luar biasa ya. Semuanya ini grade A ya. Kita pilih semuanya grade A. Total bibit ada sekitar 200 ekor. Rencana kita kirim per kantongnya kurang lebih 35. Jadi 100 per 100 itu nanti jadi 3 bal ya. Buat Pak Rusli ada dua pilihan. Pengiriman via Bus Harapan Jaya, diambil di Tajur Bogor. Ini sama telepon. Ya. Total ikan semuanya itu ada 1000, kita ngambil 300 ekor. Yang 200 ekor kita kirim ke Sukabumi. Yang 100 ekor kita kirim ke Kendari. Ke Mas Anil ya. Oke, sahabat telepon, Mas monggo langsung di packing-packing ya, Mas ya. Yang di sana udah disiapin mas, untuk kita mulai proses packing ya mas ya. Oke Pak Rusli, kita mulai packing hari ini. Kita karantina kantong full. Besok tinggal berangkat pak, pagi-pagi pak ya, Tajur ya. Terima kasih. Kita berlanjut ke proses pemackingan ikan bibit susui, asusui yang akan kita kirim ke Sukabumi ya. Sahabat developer, untuk pengiriman bibit itu agak rumit ya. Agak rumit dikarenakan ikan kecil itu rentan tentang kematian. Jadi kita sudah koordinasi dengan Bapak Rusli yang ada di Sukabumi bahwa kita mintanya longgar ya. Jadi satu bal itu kita isi 35. Jadi Pak Rusli, 100 ekor itu jadi 3 bal ya pak ya, 1, 2, 3. Ini 100 ekor ketemunya 105, jadi kita rotasi 5 ekor. Nah ini juga 100 jadi 3 bal. Jadi nanti untuk pengiriman ke Sukabumi kita lewat Harapan Jaya, turunnya di Tajur, itu nanti berangkat 6 dus besar. Oke sahabat koi lover, kita sudah memilah untuk semua ikan ini sebetulnya sudah kategori grade A. Untuk semua ini sudah kategori grade A. Tapi alangkah baiknya dari pihak Bapak Rusli kita bantu untuk klasifikasinya. Ya. Dari 200 ekor ini kita ketemu ini grade supernya ya, sahabat Herbert. Mau Mas? Kita namakan grade supernya sebetulnya gini ya. Dalam proses klasifikasi di dunia koi itu ada namanya grade A, grade B dan C pasar ya. Yang kita bawa kemarin adalah grade A. Itu kategori dalam kita waktu di pak, waktu di sawah langsung kita ambil grade A. Ketemu dari ikan 1000 lebih kita ketemu 300 ekor. Nah, dari 300 ekor itu ketemu lagi namanya super. Oke ya. Ini Pak Rusli. Nah, kalau kita berpaduan dengan Hana, ini yang supernya Hana. Hana adalah yang sampingnya ini putus ya. Ini untuk supernya kita sisihkan ada 35. Oke. Okay. Kalau acuan kita ring
kita ambilkan ringnya yang rapi ya. Oke, sahabat Konoven, ini ringnya itu seperti gigi ya. Jadi dia rapi dari depan sampai belakang. Ringnya rapi, hananya naik ya. Ini di size 10 8 10 cm. Ini ringnya rapi. Dan ini rencana akan dibesarkan oleh Bapak Rusli yang bertempat tinggal di Sukabumi. Terima kasih atas kepercayaannya. Semoga ikan ini nanti akan tumbuh kembang dengan baik. Kita lanjut untuk proses pemakingan. Jadi mas, nanti ini yang superannya mas ya. Jadi di kantong itu dikasih kode superan. Oke, kita lakukan pemakingan ya mas ya. Mari kita jadikan nambal ya. Oke, terima kasih. Sahabat Koi Lover, kita sudah proses pemakingan ya. Untuk sekedar informasi, untuk pemakingan ikan itu harus kita perhitungkan tentang oksigennya ya. Oke, mas geser sedikit mas. Oke. Nah, ini tetap kita dokumen ya. Coba mas dibuka mas. Nah, ini superannya ya Pak Rusli ya. Ikan superannya 35 ekor, nanti kita kode di kantong superan, yang lainnya kode-kode AA gitu Pak. Oke sahabat koi lover, ini adalah teknik pemakingan ikan koi yang kadang orang-orang awam itu belum memahami ya. Oke, pertama kita buang dulu mas, tadi itu kita buang sebentar mas. Nah, kita buang CO2 nya dulu ya. CO2 kita buang, langsung kita masukkan oksigen ya. Nah, dengan teknik ini ikan akan bertahan dalam 20 jam lebih ya. Teknik ini. Nah, kenapa kita kantong sekarang padahal kirimnya besok? Ini standar pengiriman kami, dikarenakan ikan ini nanti akan menempuh perjalanan Sukabumi, dia harus tahan dan harus clear. Dan kita simpan ya. Oke. Total ini, nah, untuk kiriman hari ini ya, untuk Mbak Amel ya, insya Allah kita jaga amanah. Mas, langsung ditulis mas, ada superannya mas, biar nanti gak lupa. Oke, bab kedua adalah grade A. Ada berapa ekor mas itu mas? 35 ekor. Nah, ini juga istimewa ya, kita fokus di hananya ya. Ikan segini tapi hananya sudah istimewa. Sahabat koi lover, jika berkenan untuk membutuhkan bibit lagi, kita juga bisa menyediakan mas, beraneka ragam, gosanke bisa, susui. Kebetulan yang untuk hari ini promo kita susui. Total berapa ekor ya? 35 ya mas ya. Size nya 8-10. Video yang kedua ya mas ya, ini mas ya. Oke, video kedua ya untuk packingannya. Oke, lanjut ke bak tiga ya. Jadi total 100 ekor itu kita jadikan 3 bal. Nah, ini video keberapa mas? 35 ekor, video ketiga ya. Jadi setiap mau kirimnya sebentar mas, mau kita kirim kita dokumen ya. Jadi biar sama-sama tahu, sama-sama enak, ikan dalam kondisi sehat walafiat, hananya naik semua, ikan cakep semua, siap berangkat ke Sukabumi. Estimasi perjalanan dari sini ke Bandung itu 20 jam. Besok nyampe ya. Nanti lanjut ke Sukabumi. Video yang ketiga. Lanjut ke video yang ke 5 ya mas. Jadi walkingannya itu 200, tapi nanti terkirimnya adalah 220. Oke, video yang keempat, kelima, jumlah 35 ekor ya. Sama kita menerapkan standar ganda ya. Oke mas, sehat walafiat ya. Baik-baik kirim di sana ya ikannya ya. Oke, kita melakukan standar ganda.
untuk video kelima siap berangkat juga ke Sukabumi Rusli. Salam gue lover, untuk yang paket berikutnya kita sediain juga buat Pak Anil Kendari ya. Anil Kendari juga boket 100 ekor ya. Ikan ini 100 ekor, nanti ini perbaknya 35 ya Pak ya. Jadi yang ini 35. Ini 35. Ini 35. Dari 100 ini ketemu supernya. Supernya ya. Dari 100 ekor supernya ini. Nah, ini Pak Istimewa. Ini kita kasih yang super lah ya. Nah, istimewa ini dua ekor ini. Tanahnya bagus, ringnya cakep. Nah ini, terus ada yang posui juga. Ini, nah ini hananya juga naik ya. Moto Aka ya, kanan kiri siripnya ada merah. Ya, kanan kiri siripnya merah. Hananya bagus. Ini biar show bisa ini. Tolong dirawat ya Pak ya. Tinggal naikkan warna merahnya aja. Ringnya bagus, moto akannya bagus ya. Total ikan kita siapkan total 100 sesuai bill kita ya Pak ya. 135, kita nanti dapatnya berapa kurang tahu ya Pak ya. 150 kali ya Pak. Terima kasih Pak Anil ya. Total ada 150. Sahabat Goldover, alhamdulillah untuk pesanan bibit dari Sukabumi kita sudah bisa menyediakannya ya. Total bibitnya ini ketemunya 200 ekor Sukabumi Rusli ya. Kita yang super nanti kita kasih kode super. Terus ada A1, A2 sampai A6 ya. Dan nanti untuk kiriman ke Sukabumi Rusli yang paling istimewa adalah ini ya. Kita lepas induan kita ya Mas, dari sini Mas. Nah, oke, kita lepas induan kita ya. Terima kasih, semoga nanti dia berkembang biak dengan baik ya. Nah, induan susui kita lepas ke Sukabumi, bismillah ya. Size-nya berapa tadi Mas? 46 ya. Nah, jadi buat Bapak Rusli semoga nanti berkembang biak dengan baik. Ada juga nanti pesenannya yaitu Asagi istimewa ya buat Pak Rusli. Ini Asagi juga istimewa ya. Mas, tadi Asagi jumlahnya berapa Mas? Asagi istimewa ya, jadi dia komplit ya buat Pak Rusli, komplit, ada Asagi, ada susui, dan ada induk dari Asagi dan susui. Salam koi lover, koi bar suara patang, sampai ketemu di channel kami. Tolong tetap setia dukung di channel kami, jangan lupa like, comment, and subscribe di channel YouTube kami. Salam koi buat persahabatan.